Gini. Masalah akad takbir. Akad takbir Allahu Akbar, molek dah. Molek dah. Maka kita akad pula kali kedua. Dengan niat pula Allahu Akbar batal dua-dua. Kerana takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Patut semaya tu sah, tak sah. Dia kena akad kali ketiga barulah masuk mula dari semaya. Kaedah dia kalau genap mengeluarkan semaya, ganjil baru masuk mula dari semaya. Akad takbir Allahu Akbar masuk dari semaya. Nyakat pula takbir dengan niat. Pula kali kedua batal semaya kedua. Akad ketiga baru sah. Tapi kalau kita akad yang pertama, tak mari niat langsung. Memang tak mari niat, yakin. Hak pertama tu tak jadi langsung, kali kedua Allahu Akbar dengan niat sah waktu. Sebab hak ni baru jadi. Itu maksud dia. Maksud kalau kali kedua batal, kali ketiga baru sah. Itu maksud dia. Kalau yakin tak masuk niat, memang tak sah. Kalau kali pertama tu tak panggil yang pertama lah. Tak panggil yang pertama. Kali kedua sah. Kali kedua sah dah. Kali kedua sah dah. Kali yang pertama betul, baru yang ketiga tu. Kalau yang pertama tu betul, yang kedua pula betul, baru batal dua-dua. Gitu maksud dia. Nah, tu ibarat kita kata.